Selamat datang di Bis Unsut, bincang santai ala Unsut. Oke, ketemu lagi nih bareng aku Jen yang akan nemenin kamu pada episode Bis Unsut kali ini. Nah, saat ini aku sedang bersama narasumber kita untuk episode kali ini, yaitu Bapak Andy F. Noya. Langsung aja ke pertanyaannya. Nah, yang pertama, Pak Andy ini kan sudah dikenal sebagai jurnalis senior ya Pak, melalui acara Kick Andy. Nah, gimana sih awal mula Bapak ini menjadi tertarik gitu di dunia jurnalistik dan juga media gitu? Ya, dimulai ketika guru saya di kelas 4 SD namanya Bu Ana, itu dia yang pertama kali menemukan talentaku sebagai sosok anak yang pandai mengarang menulis bahasa Indonesia. Dia lihat itu potensinya besar sekali. Dia bilang pekerjaan yang paling tepat dan dia yakin akan sukses kalau jadi wartawan. Nah, sejak itu di bawah alam sadar lah ya, itu tertanam lah keinginan untuk jadi wartawan. Tapi karena kemiskinan orang tua, dimasukkan ke ST sekolah teknik, kemudian STM sekolah teknik menengah. Nah, tapi sesudah selesai STM, saya pikir enggak, aku harus jadi wartawan. Nah, cari sekolahnya namanya Sekolah Tinggi Publisistik. Ya, penuh perjuangan untuk bisa masuk. Nah, tapi masuk. Nah, terus di tengah jalan dapat kesempatan untuk jadi wartawan Apa dan Siapa majalah Tempo. Nah, tapi jadi keterusan. Nah, di satu sisi memang sudah enggak mampu membiayai kuliah, di lain sisi sudah dapat pekerjaan. Nah, jadi akhirnya diteruskan jadi wartawan pertama di majalah Tempo, kemudian di Bisnis Indonesia, di majalah Matra, kemudian Media Indonesia, dan terakhir Metro TV. Oke, jadi Bapak udah sejak awal tuh kayak suka gitu ya, akhirnya terus dikembangkan lagi, akhirnya keterusan, dan sekarang Bapak udah terkenal gitu ya. Jadi orang sekarang menyebutnya passion atau passion. Lentera jiwa. Iya, benar. Kalau dulu kita belum tahu lah, ada yang bilang bakat. Iya, benar sih, benar. Oke. Mungkin lanjut nih Pak, kan acara Kick Andy ini kan memang sangat informatif dan juga inspiratif ya untuk masyarakat. Nah, gimana sih Bapak awal mulanya itu bisa menjadi seorang presenter pada acara Kick Andy ini? Apakah di awal itu Bapak mengalami kesulitan gitu? Iya, tentu. Pada dasarnya kan aku ini wartawan. Kalau dulu media cetak kan nggak ketahuan wajahnya di belakang layar lah. Kemudian waktu ada Metro TV diminta memimpin juga, itu sebenarnya di belakang layar, jadi nggak kelihatan wajahnya. Tapi karena kalau wartawan atau reporternya atau presenternya berhalangan atau narasumbernya ini adalah orang-orang penting, presiden, menteri atau tamu-tamu lain, nah aku yang ambil alih untuk wawancara langsung. Nah, kemudian bosku melihat aku punya talenta juga untuk wawancara, dia bilang kamu harus punya program sendiri. Nah, akhirnya kita buat program ini sebenarnya mirip Oprah Winfrey-nya di Amerika, yaitu lebih mengangkat kisah-kisah kemanusiaan, kisah-kisah yang inspiratif. Nah, itu 17 tahun yang lalu. Nah, akhirnya aku melihat, oh iya cocok. Artinya kalau kita menjadi presenter dari sebuah acara, acara itu harusnya bermanfaat. Nah, aku melihat, oh iya, kalau mengangkat kisah-kisah inspiratif ya, from zero to hero, anak miskin, anak yang mungkin pendidikannya kurang atau berkebutuhan khusus, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain, kan bisa mendorong orang lain juga untuk berbuat baik.
Nah, itu yang kemudian aku jalani selama 17 tahun, dan kemudian muncul sampai ada yayasan, dan seperti sekarang ini. Oke, jadi KKND ini memang sangat informatif, karena juga kita bisa tahu mengenai ya sisi gelapnya mungkin orang-orang desa, susahnya orang desa gitu ya, Pak, yang mungkin tidak dimunculkan di televisi yang lainnya gitu ya. Bukan cuma sisi kesedihannya, ya, tapi bagaimana anak desa sukses, benar, anak ya. Miskin sukses, benar. Anak-anak berkebutuhan khusus sukses. Iya. Nah, untuk mendorong orang-orang lain yang mungkin merasa Tuhan tidak adil, iya, merasa putus asa, iya, merasa kenapa orang tua aku miskin, kenapa aku nggak punya kesempatan sekolah lebih tinggi dan seterusnya. Nah, jangan putus asa. Iya. Kalau pesan moral dari Ki Candy, nggak boleh putus asa. Iya. Ya, tetap ada harapan. Contohnya dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, iya, misalnya, atau nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong. Tapi dia bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lebih lagi bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Gitu. Oke, supaya semua termotivasi juga ya, Pak. Betul. Oke, lanjut. Kan hari ini Bapak baru saja menjadi narasumber pada sosialisasi 4 pilar MPR RI ya, Pak. Mungkin boleh nih, Pak, disampaikan lagi sedikit poin-poinnya gitu mengenai hal apa yang harus dipersiapkan oleh para generasi muda agar mempunyai daya saing yang tinggi. Banyak anak muda sekarang kalau ditanya, coba sebutkan 5 sila dari Pancasila. Yeah. Bingung, apa ya? Tuker gitu ya, yeah. Pak, lupa-lupa. Itu pertama. Kedua, juga nggak ngerti. Aku tahu, misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa, aku ngerti keadilan sosial. Tapi implementasinya nggak ngerti. Seperti apa sih yang dimaksud itu? Nah, aku ingin mengingatkan kembali teman-teman mahasiswa, yang namanya implementasi dari Pancasila, nggak harus kalian lihat rigid sebagai sebuah teori, tapi dalam praktek itu sederhana. Ketika kamu membantu sesama, itu sebenarnya nilai-nilai Pancasila. Nah, apalagi kalian yang berpendidikan, kalian punya kesempatan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dibandingkan yang lain, kalian mempunyai kesempatan mengakses teknologi, manfaatkanlah kemampuan kalian, kesempatan kalian untuk selain untuk diri sendiri, tapi juga untuk berdampak bagi orang lain. Nah, dengan demikian, nilai-nilai Pancasila itu otomatis sudah bisa kalian implementasikan. Jadi, berbuat baik bagi sesama, memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu sudah nilai Pancasila. Mungkin kadang kita juga nggak sadar ya, apa yang kita lakuin, ternyata udah merupakan implementasi dari Pancasila. Betul. Itu sendiri. Gitu nggak ya, usah Pak. Mencari-cari, pokoknya berbuat baik, ya, dan orang lain mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan, itu sudah nilai Pancasila. Dan tidak memandang suku, agama, ras, golongan, pekerjaan, dan seterusnya. Gender juga, ini bukan urusan laki perempuan. Ini kita bicara sebagai manusia. Iya, benar. Sama manusia gitu ya, Pak. Oke, mungkin yang terakhir nih, karena kita sedang berada di Universitas Dina Sudirman, mungkin Bapak ada nggak pesan untuk mahasiswa di UNSUD nih, Pak? Iya, kepada teman-teman di UNSUD dan semua mahasiswa, ya. Kalian adalah masa depan Indonesia. Coba tengok sedikit ke desa. Desa adalah masa depan Indonesia. Kalau saja kalian melihat potensi ini dan menggarap dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, dengan teknologi, maka desa-desa ini akan tumbuh. Jadi itu ada pemerataan kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi jangan berpikir, jangan bermimpi bahwa di kota lah kalian bisa berkarya. Di desa juga desa kalian bisa berkarya. Jangan malu menjadi orang desa. Sekarang petani-petani milenial, anak-anak yang punya ilmu pengetahuan, punya akses menarik ke pasar-pasar internasional, mau menggarap potensi desa. Jadi aku berharap semakin banyak anak muda, terutama anak-anak UNSUD, untuk terjun ke desa-desa, lihat potensi, bantu dengan ilmu dan pengetahuan kalian. Dengan demikian, maka tidak ada cerita lagi tentang hidup petani yang menyedihkan, miskin, pendidikan rendah, tidak ada lagi. Itu hanya cerita masa lalu. Iya. Karena masa depan milik kalian. Iya, benar. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya, Pak. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Endi atas waktunya, karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada episode Biz UNSUD kali ini. Mungkin itu dia Biz UNSUD kita kali ini, Sobat Gensut. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga komen terkait kritik dan saran Biz UNSUD ini. Let's say Universitas Jenderal Sudirman merdeka, maju mendunia. See you. Terima kasih banyak, Bapak.